aku cuman dan gak bisa terla aku cuman secara garis besar aku cuman baca requestnya kalian nih, bahu mau kelihatan tuh nomor satu gitu loh kan, terus no bupati gitu loh, itu yang aku ngeh gitu. Terus warna ci jangan silver, karena kalau silver aja nanti mirip sama banyak orang gitu kan. Jadinya aku kayak oke, okay, aku take notes yang secara garis besar, walaupun gak mungkin bisa semuanya aku ikutin, gak mungkin dari ratusan masukan kalian aku jadikan satu baju. Aku otodidak, by the way. Video live Instagram Jessie Gunawan, sang desainer gaun final Tata, dipersembahkan ya gitu oleh DP Damu. Dalam anggaplah 3 minggu lah ya, 3 minggu. Benar-benar gak mau kalau sampai ada yang sama. Aku benar-benar ketakutan. Jangan sampai gila nanti pas di panggung, di stage, aduh ada yang mirip gitu. Atau serupa tapi tak sama gitu lah. Jadi I'm trying my best untuk membuat sesuatu yang lebih berbeda dari segi desain. Tapi ini juga akan bikin catwalknya Tata itu nyaman. Ting harus ada update gitu. Nah itu kita kebutin dalam 2-3 minggu. Banyak klip-klip yang belum kelihatan, yang maksudnya belum aku posting bagaimana perubahan desainnya, perubahan detailnya. Tapi kalau ditanya yang aku lebih rumit kerjainnya itu adalah yang Agni Kasmaran. Kalau yang final ini dari awal aku kayak I think this is Tata deh gitu loh. I think she will look good on this gitu loh. Karena kalian sadar gak sih? Maksudnya kayak ada ngeh gak sih? Kayak setiap putri itu dari tahun yang dari baik dari negara lain, dari tahun-tahun sebelumnya itu tuh aura mukanya tuh beda-beda gitu loh, pembawaannya beda-beda. Dan melalui gaun ini aku pengen Harasta terlihat keren gitu. Keren aja gitu loh. Gak tau kenapa ya, aku benar-benar ngeliat ini kayak I think this is you gitu. Dan waktu itu bayangin dalam waktu, kalau dari tanggal angka, ada juga cerita lainnya dari sang desainer Jessie Gunawan. Sampai kemarin berangkat itu tanggal berapa ya? Juni kan ya? Juni berapa tuh? Aku lupa. Boleh aku pakai gaun atau kebaya kalau Tata winner, bener nanti bikin dulu ya. Dan apa ya, itu dalam beberapa minggu sih harusnya ya. Nanti aku mesti cek lagi nih semuanya nih supaya tidak menyebarkan hoax gitu loh. Tapi I think it is less than a month gitu. Dan aku gak mungkin sempet banyak galau, berubah pikiran dan merubah-rubah revisi atau melakukan research yang selalu terlalu banyak. Karena gak mungkin dong tiap kali ditanya gimana CJS progresnya, terus aku gaunnya berubah lagi, gak mungkin gitu kan. Jadi jujur aku cuman 14 Juni berangkat. Oke lah sebulan lah ya, kita anggap lah ya, anggap sebulan. Ya sebulan, 3 mingguan lah gitu, anggap kita bilang 3 mingguan dua gaun ini. Dan kali ini video dipersembahkan oleh akun portal Pageant Indonesia @j.pageantry. Aku cuma baca requestnya kalian nih, bahu mau kelihatan tuh nomor satu gitu loh kan. Terus no bupati gitu loh, itu yang aku ngeh gitu. Terus warna ci jangan silver, karena kalau silver aja nanti mirip sama banyak orang gitu kan. Jadinya aku kayak oke, okay, aku take notes yang secara garis besar, walaupun gak mungkin bisa semuanya aku ikutin, gak mungkin dari ratusan masukan kalian aku jadikan satu baju. Aku otodidak by the way, aku otodidak, aku belajar ini karena hobi, dan jadi ijazahku itu dibayar dari air mata, gak tidur.